Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya untuk Anda. Bersama saya, Evelicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, hujan deras mengguyur kota Palembang Rabu sore kemarin mengakibatkan jalan protokol di Bumi Sriwijaya tergenang banjir. Kondisi ini menimbulkan kemacetan, bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir menjadi mogok. Banjir mengepung kota Palembang Rabu sore membuat sejumlah jalan protokol di kota Palembang seperti Jalan Ahmad Rifai, Jalan Veteran, Jalan Sudirman, dan Jalan Mayor Salim Batubara, Seki Pangkal Palembang tampak seperti sungai. Kedalaman banjir lebih dari 40 cm membuat kendaraan harus ekstra hati-hati ketika melintas dan memperlambat kendaraan mereka. Bahkan banyak kendaraan yang nekat menerobos genangan banjir hingga mogok. Kondisi ini dikeluhkan warga kota Palembang. Warga mengeluh akibat terhambatnya aktivitas dan kerap terjadi kecelakaan karena jalan yang licin. Banjir yang terjadi menggenangi kota Palembang selain akibat kurang normalnya aliran drainase juga akibat luapan sungai Musi yang sedang dalam keadaan pasang. Ini kerikit, mana masih banyak bolok businya. Oh, kemasukan air businya ya? Iya. Ini kayak jadi kayak mana? Diengkol bisa hidup? Allah, norong kayaknya. Norong ya? Oh iya. Oh, iya. Ini mana ini? Banjir juga ya tadi ya? Iya. Semak mana motor tadi, Dek? Tenggelam ban motornya ya? Apa kayak mana? Iya, Kak, tenggelam. Jadi ini mogok ya? Mogok. Sementara itu, petugas pompa Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang menyebutkan banjir yang terjadi di area Jalan Arifah ini diakibatkan luapan Sungai Musi, bukan diakibatkan terhambatnya oleh buruknya aluran drainase. Ya, yang pasti kita cari saluran yang menyumbat, terus bantu pompa, pompa portable di Arifah. Memang kalau hujan memang biasa seperti ini, Mas, ya? Tidak juga. Ini mungkin karena kepasang dari Sungai Musi, memang sebelum hujan. Biasanya kalau tidak pasang, Iya. Dari Palembang, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan.